Betul ke dalam kalimah la ilaha illallah, la ialah mad ta'zim yang wajib dibaca dengan 6 harakat termasuk dalam solat? Tak. Sekiranya dibaca kurang 6 harakat, solat tidak sah? Tak. Tidak. Tidak, bukan. Maksudnya gini. Dari sudut hukum ialah wajib baca 6, bukan wajib. Dari sudut hukum betul lah tajwidnya 6. La ilaha illallah memang 6. Malah bukan mad ta'zim aja, kat situ mad jaiz tu kan, la ilaha la mad bertemu dengan amzah kan, ha mad jaiz lagi tu. Okey, jadi betul itu dari sudut tajwid. Tapi dari sudut wajib baca 6 atau tidak, boleh baca 2. Boleh baca 2. Sekadar mat. Kalau dalam solat, dalam solat boleh baca 2, boleh baca 6. Di luar solat boleh baca 2, boleh baca 6. Okay. Sebab gini, dalam masalah tajwid, dalam masalah hukum hakam Quran kena hati-hati eh. Kadang-kadang guru Quran ni dia terlajak sikit. Dia sedaplah dia baca tajwid dia memang mantap. Kita tak mempertikai kan. Tapi bila membicarakan tentang hukum-hukum sembahyang dari sudut bacaan, tak boleh pakai hukum tajwid tadi tu. Ya, mesti begini. Itu hukum tajwid. Tapi dalam sembahyang kadang-kadang langgar hukum tajwid pun tak batal lagi. Kadang-kadang langgar hukum tajwid batal. Kadang-kadang langgar hukum tajwid tak batal dalam sembahyang. Walaupun dari sudut ilmu qiraat ke, dari sudut ilmu bacaan ni memang salah besar ni, dari sudut bacaan salah besar, dari sudut makhraj salah besar, tapi dari sudut fiqah hukum hakam dalam sembahyang tak boleh ikut yang tu, sah je. Eh, sah pula kan tuan. Jadi maknanya setiap ilmu dia ada ahli yang untuk kata halal haram sah batal. Kalau dari sudut bacaan Quran dia kata haram gitu, haram ya silakan ikutlah dari sudut bacaan. Tapi dari sudut nak kata sah tak sah semayang, tak boleh tanya ulama-ulama, ataupun tak boleh nak bukan tanya, tak boleh nak ambil hukum hakam bacaan sepenuhnya. Kena ambil hukum hakam fiqah, iaitu ulama fiqah. Di situ. Jadi tentang sah batal kena tanya ulama fiqah. Kena tengok hukum fiqah, dia bukan tengok hukum tajwid. Sebab kadang-kadang batal, kadang-kadang tak batal. Bila melanggar hukum tajwid, hukum makhraj dan sebagainya lah. Hukum-hukum mat. Jadi dalam masalah ni tak sah semayang, dia tak sah semayang, kena tanyalah ulama pekah. Bab semayang ni hukum hakam pekah. Kalau tanya guru Quran memang dia kata tak sah, ha? Sebab dia pakai dia punya hukum tu, memang tak betul bacaan dari sudut bacaan qiraat, tak betul dari sudut bacaan tak betul lah, salah besar. Tapi dari sudut hukum bekah, dia itu semayang sah je dia orang kata. Jadi nak tahu sah batal tak boleh tanya dia orang ni, kena tanya ulama bekah, umat fiqh. Jadi dalam masalah ni tak batal, tak betul.